Dan juga pelajaran di hari Rabu kita sudah sebutkan Abdullah bin Umar Maktub diangkat menjadi muadzin. Muadzin, ya, bukan apa bagus-bagus amat suaranya. Kalau yang buta dan diangkat menjadi muadzin karena keindahan dan kagumnya Nabi kepada suara itu Abu Mahfud. Abu Mahfud itu buta juga matanya. Tapi kalau dia menjadi muadzin karena Rasulullah SAW kagum terhadap suaranya. Lah kalau yang menjadi Maktub, ya bukan berarti jelek juga suaranya, ya. Bukan. Tapi karena ini, karena Rasulullah SAW merasa bersalah sama dia. Ya, Rasulullah ingin membalas dengan kebaikan. Ya, biar kalau yang muadzin, padahal pahalanya muadzin itu luar biasa. Ya, di dunia, di akhirat, layarnya panjang. Dia dapat pahala sebanyak orang yang menghadiri seruannya. Dan berbagai pahala muadzin lainnya. Sampai para ulama ketika ditanya, mana yang lebih utama, muadzin atau imam? Ya kan? Nah, wah mungkin wah kalau jadi imam berat, hafalannya harus banyak. Mau jadi muadzin saja, saya lebih pendapat, memegang pendapat muadzin lebih utama. Karena itu yang saya bisa. Aduh sini rebutan azannya. Jangan kamu terus dong yang ajar, gantian saya juga pengen yang pahala. Nah, udah ditunjuk di sini muadzinnya siapa, ya? Enggak sembarangan, ya udah tahu kunci pintunya, ambil, udah standby, pengen azan, ya. Nah, kalau sudah ada yang ditunjuk sebagai muadzin, dia lebih berhak, ya? Daftar aja dulu kalau pengen jadi muadzin, biar dites dulu, ya? Jangan semangat doang, lafadznya nggak bagus, suaranya jelek, ya. Nah jadi jemaah yang berulang ini diangkat jadi muadzin, gitu ya. Padahal jemaah yang berulang muadzin itu kan harusnya mengetahui waktu sholat. Apalagi zaman dulu nggak ada timer kayak kita, nggak ada waktu abadi yang bisa dilihat di handphone, ya. Zaman dulu tuh kalau pengen tahu sudah masuk waktu sholat ya harus lihat langsung. Iya. Lihat bayangan kamu. Nah ini kok buta. Apalagi yang mengazinnya azan subuh lagi azan fajar. Iya kan? Ya benar-benar pun kemarin tugasnya azan pertama atau kedua? Hah? Kedua. Karena yang pertama kan nggak harus sudah masuk waktu. Ini mana dijelaskan azan yang kedua. Kan kata Nabi SAW gitu ya. Kalau kalian dengar suara azannya Bilal, silakan masih boleh makan dan minum yang lagi sahur. Tapi kalau udah dengar suara azannya Ibnu Umi Maktub, udah berhenti. Ini udah jelas dia azan kedua. Ya. Boleh, karena tidaklah Abdullah bin Umi Maktub memandangkan azan kecuali ada orang yang mengingatkannya, asbahta, udah masuk waktu subuh, ayo azan. Gak apa-apa ya. Nah, jemaah yang warahmatullah. Jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya di ayat yang ke-10. هذا صراط مستقيم.